ini sekarang coba saya tarik. Luar biasa. Padahal saya sudah mengeluarkan kekuatan hook ya, ternyata nggak bisa narik ini. Keras, ternyata keras sekali. Hmm.
saya ngetapnya enggak sampai free ke dalam supaya ada sedikit tetap untuk set screw-nya. Sabar. Saya rasa cukup. Oke, nanti di ujung skrunya sini saya kecilin supaya dia nanti masuk ke sela-selanya ini. Ya, untuk ngelocking supaya enggak kolet ini enggak berputar. Supaya kolet ini enggak berputar, jadi saya kasih lock di sini. Nanti di ujung skru sini saya kecilin diameternya supaya threadnya hilang dan nanti akan masuk ke slot ini. Oke. Oke, itu locknya sudah saya pasang. Ya, di sana ujungnya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini nanti saya potong. Sudah enggak mutar lagi. Oke. Oke. Kita halusin. Ya, kita pastikan tidak mengganggu masuknya bearing. Oke. Sip. Mantap. Oke. Oke. Jadi ini semua partnya. Ini bearing. Terus ini nanti yang saya mau
coba tes untuk seperti apa nanti hasilnya, apakah dia bisa mengikat cak ini dengan bagus. Ini bodinya sudah saya, ini bearing sudah saya pasang di sini. Ini agak ketat, jadi agak susah untuk lepasnya. Jadi saya biarkan di sini, enggak bisa lepas. Oke, sekarang kita assembly. Yang pertama kita harus pasang itu yaitu pasang bearing. Oke. Ini bearingnya kita masukkan. Oke. Ini setelah itu kita pasang lampu. Ini kita pasang. Kita kencangkan, bisa kencangkan dulu. Oke, ini sudah saya ikat kuat, baru kita masukkan ke body spindle-nya seperti ini ya. Lalu kita press sampai full keluar. Oke, ini saya press dulu. Oke, shaft spindle sudah masuk. Ini hasilnya. Lalu sekarang kita pasang tutupnya. Iya. Anda udah mandi? Iya tadi. Iya. Oh iya, bajunya cantik. Ayam. Iya. Ini anak saya, kawan-kawan, cantik bukan? Dia ada mandi, dia nunjukin bajunya merah. Cantik enggak? Oke. Kita pasang skrunya. Tengkel saya di rumah, kawan-kawan. Jadi saya kerja masih bisa ngomong anak. Kalau ibunya lagi sibuk, jadi kadang saya ajak untuk di workshop. Oke. Ya, ini kita ketatkan. Bentar. Oh, kok masih nguap? Masih ngantuk, adik?
Oke, sudah terpasang. Ini sudah saya ikat. Kita cek kabelnya. Iya. Nanti di sini masuk kabelnya sini. Ini masuk. Jadi prinsip kerjanya itu nanti spring yang ada di belakang sini ini nanti itu nanti akan narik kolet ini masuk ke dalam sana. Jadi akan narik ke sana. Jadi cak ini akan terikat ke dalam. Ini dipasang di belakang sini. Oke, nah nanti dia akan narik ke belakang. Nah kalau pas lepas, jadi drawbar ini ditekan, jadi spring akan terkompres, kolet akan keluar. Ini, nah, keluar, baru ini bisa dilepas. Gitu. Mudah-mudahan ini berhasil. Nah, sekarang kita coba pasang springnya. Grimis kawan-kawan. Ini di AliExpress ya, murah. Itu hanya ini 90 pieces itu sekitar 300.000 kita sama pas kirim. Oke, ya ini kita terpasang seperti ini, baru kita masukkan sini, lalu kita tebak. Oh ya, saya ada kelupaan nolok di atas ini. Ya. Sekedarnya saja saya ikat ini. Ini nanti di sini nanti saya pasang untuk ini. Itu saya agak akan saya modif sedikit supaya pulinya bisa dipasang di sini. Nanti saya coba pasang ini yang nikel di sini, kita nikel. Atau nanti saya pasang dengan metal fiber. Oke, ini saya coba kencangkan untuk kompres apa, untuk narik koletnya ini. Ini udah nggak bisa masuk ini. Karena sudah saya agak kencangkan dikit. Ini saya berikan dikit. Nah, ini masuk. Ini kalau saya kencangkan kekuatan tangan dulu, nah ini udah lumayan kuat. Iya, oh rupanya lumayan kuat. Oh iya, masih bisa tetap dengan tangan. Nanti kita harus agak kencangkan di sini supaya lebih kompres lagi. Jadi kolet ini bisa narik
capnya ini lebih kuat lagi. Oke. Nah, ini saya kendorkan. Saya lepas. Ya. Ini. Oke, sekarang saya coba kuatkan dikit. Kuatkan dikit ininya. Kakak, kenapa kakak? Oke. Saya coba. Jadi gunanya yang di sini ini masih bisa untuk membuat kompresi spring ini lebih kuat lagi untuk di adjust. Oke. Nah, ini udah saya kencangkan springnya ini, jadi udah ngepres. Jika nanti kurang kuat lagi, kita bisa kencangkan lagi supaya spring ini bisa terkompres lagi, jadi lebih kuat lagi untuk narik catnya ini. Sekarang kita tes coba untuk seberapa kuatnya ini narik ini. Oke, sekarang kita coba untuk tes ini. Saya jika rakum ini saya tekan, saya tutup, perhatikan kolet ini akan maju ke depan. Ya. Dan ini akan terbuka. Jadi untuk cat ini bisa masuk. Oke. Seperti itu. Nah. Sekarang kita coba pasang. Oke, sebentar. Ini saya kendorkan. Oke. Nah, ini enggak bisa masuk. Oke. Kita press lagi. Cat masuk. Lalu kita kendorkan. Oke. Nah, ini sekarang coba saya tarik. Luar biasa. Padahal saya sudah mengeluarkan kekuatan hook ya, ternyata nggak bisa narik ini. Saya rasa akan berhasil ya. Oke. Jadi kalau ingin membuat tarikan dari cak ini lebih kuat lagi, kita tinggal adjust ini, dipreskan lagi supaya bisa menarik cak ini lebih kuat lagi. Oke, sekarang kita coba lepas. Oke. Ini nggak bisa dilepas. Saya press. Oke. Mudah bukan? Mudah-mudahan ini bisa saya aplikasikan untuk membuat mesin saya bisa menjadi auto tool change nantinya. Nanti saya kombinkan dengan makro yang sudah pernah saya buat. Oke.
perfect. Mudah-mudahan ini berhasil. Ya. Jadi spindle ini nanti saya pasang di sini. Ini saya ganti, saya pasangkan di sini. Jadi nanti saya coba untuk membuat mesin ini bisa untuk jadi auto tool chain. Ini jadi saya tinggal buat pengikat spindle-nya ini, lalu buat rotary ininya, tool rack-nya, supaya nanti bisa dibuat menjadi tool chain untuk loader toolnya. Oke, terima kasih. Dalam waktu dekat ini saya akan memasang spindle ini ke mesin ini dan juga membuat rack toolnya untuk rotary tool chain-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.